Hello guys. Okey, ini game yang tengah trend paling hangat untuk masa sekarang. Sebab dah ramai sangat yang download, korang mesti boring sebab duit tu lambat sangat nak naik. Nak modi semua tak boleh sebab duit tak cukup. Okey, jadi hari ni aku akan buat satu tutorial cara cepat dapat duit di game car parking multiplayer ni. So korang dengar dengan teliti sebab cara ni mudah gila. Yang penting, cara ni bukannya hack atau mod. Ini cara yang halalan toibah. Okey, sebelum tu, yang belum subscribe tu sila di subscribe dulu ya. Kerana subscribe itu gratis saja bawah. Okey, seperti kita tahu, untuk pengetahuan korang lah, game ni, dia setiap hari 24 jam dia cukup tak kat sini. Macam aku ni ada lagi 20 jam. Maksudnya lepas 20 jam dia akan bagi hadiah. Jadi sekarang ni kita akan bermain kat situ untuk dapatkan duit ni. Okay, firstly korang keluar dulu, korang tutup game tu. Lepas tu korang buka kat setting. Lepas tu korang pergi dekat mana hilang ni, system and update. Lepas tu pergi dekat date and time. Yang set automatic ni korang tutup. Lepas tu date dia ni, contoh macam hari ni adalah 10 April, so korang jadikan dia 11. Korang tekan ok. Lepas tu minimize, masuk kat game tadi balik. Ha, cara dia mudah je. So dah boleh tekan dah get gear. Kau klik je dah dapat 109,000. So kau ulang lagi cara yang sama. Kau keluar balik, tutup ni. Lepas tu masuk balik kat setting. Lepas tu pergi ke hari yang berikutnya, 12 bulan. Betul, kau tekan ok. Lepas tu minimize, masuk game tadi balik. Lepas tu tengok dia dah enable lagi sekali. Tekan lagi, dah dapat 129,000. Jadi kau ulang. Ikutlah kerajinan korang. Ni bukan MLM tapi dia macam tu lah. Diikut kerajinan korang masing-masing. Get gift lagi. Kadang-kadang dia dapat kereta, kadang dapat duit. Ikutlah. Lepas tu tutup lagi, buang balik, masuk balik, tukar yang selanjutnya. Lepas tu masuk lagi game tu sekali lagi. Tekan lagi. Okey, dapat kereta pula kali ni. Alicun juga. Okey. Misal kata korang dah kan, dah cukup dah duit yang berapa banyak yang korang nak kan. Itu lepas dah, korang macam biasa lah tutup balik ni. Masuk balik setting, betul letak je set automatic balik. Lepas tu, alamak, tadi 12 bulan rasanya. Okey, masuk balik car parking. Okey. Senang, betul ke tengok kat sini sebab aku dah berapa hari tadi, jadi aku ada 110 jam. 3 hari tadi tak laku aku buat. Okey, jadi katakan kau dah mau main duit dah habis. Korang nak sambung balik kan? Buat dia macam biasa balik. Cuma korang kena sambung balik tarikh tadi lah, ataupun kena ke depan. Tadi tak apalah, katakanlah aku letak 15 pula. Mungkin tadi 13 ke 14 kan, aku letak 15 pula. Okey, kita tekan lagi. Masuk balik game tadi. Dia dah get gift lagi, collect lagi. Lepas tu buat macam tadi juga. Cara ni simple je. Kan ok. Lepas tu masuk balik car parking lagi. Lepas tu get gift lagi, dapat kereta pula. Kau sambung-sambung sampai kau dah cukup. Dah cukup. Dah macam biasalah, kau pergi dekat set automatic je. Dah settle. Lepas tu kau dah boleh main ikut korang je. Okay.
Okay, semoga tutorial ini bermanfaat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.